Dalam pada itu, sempena bulan kebangsaan, warga daerah Papar digesa bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan cinta ke negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Setakat ini, lebih 85% warga Papar penuh semangat mengibarkan jalur gemilang. Pegawai daerah Papar, Gulam Rasul Hapil mengingatkan seluruh masyarakat daerah ini menyambut bulan kebangsaan dengan patuh prosedur operasi standar ditetapkan demi kesejahteraan semua. Halo guys. Halo. Ya, makcik. Halo guys, ini hari kita akan teruskan perjuangan kita. Kita akan berjumpa dengan Dio ini hari ya. Nantikan kami di sana, oke? Alright, bareng makcik. Kita berenakkan tidur di dan amalkan tidur dulu. Kita dapat memberi kemarahan dan tak kuat dalam memperingati bahwa apa
peranan-peranan yang kita mainkan ataupun di apa di sekitar di semasa pada diri kita, masyarakat kita dan komunitas ini. Jadi untuk pengibaran bendera ini adalah satu lambang kesetiaan kita pada negara, kan? Tanpa memilih siapa, kepada saya kebangkitan yang penting bagi ini bagi diri mereka mempunyai apa ini ada hati bahwa satu kemegahan pada diri itu bahwa negara kita ini ada merdeka dan apa ini terlepas dari budak belenggu penjajahan. Jadi saya menemukan bahwa supaya awalan kita telah memberi arahan kepada ketua dewata untuk mengibarkan bendera-bendera di perlu masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kawan-kawan di Papua ini, sebab ada apa rata-rata semua perlu jawatan seperti kita dapatkan bendera. Terima kasih banyak, tetap kepada pemerintah, di bawah pimpinan saudara tua Jawa, sebab dapat apa ini kita mengatur provinsi kepada kali ini, juga kepada OKK, sama kita kita menyambut daerah dan kita menyambut ini sebab sama-sama kita apa ini menyambut dan juga sama-sama apa ini menjalankan aktiviti pada tahun ini. Jadi itu saya daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kita di atas ucapan alaluan sebentar tadi. Salam sejahtera. Harap-harap kita semua sehat dan dihindari daripada penyakit COVID. Jadi untuk pagi ini bukan juga cerah malam, tapi info kepada penduduk ataupun orang awam, kepada ketua jabatan yang ada yang punya apa ini anggota di bawahnya yang ada anak dan yang umur di bawah 12 tahun ke bawah. Jadi untuk makluman kepada kita semua lah, sekarang ini sebenarnya kampen untuk kit apa ini untuk polio ini kita bermula pada bulan Mac lagi. Okay, pada bulan Mac lagi kita sudah mulakan kampen. Disebabkan mencatatkan satu kes polio yang kalau ikut kita kan dekat 26 tahun tidak pernah ada polio ini. Jadi memang disiarkan oleh WHO Malaysia bebas polio, tapi oleh kerana mencatatkan satu kes terjadi di negeri Sabah menyebabkan apa ni dan eliminasi polio ini telah terbatal lah. Bendera kepada daripada Encik Soeli, pegawai Papar. Sebelum diserahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Kita berikan tepukan yang terus kepada Wanjir Ulama Aliatul dan penerimaan bendera kepada pegawai dari Papar. Dan teruskan lagi penyerahan poster COVID-19 daripada pegawai kesihatan di Papar kepada Encik Gulam. Tuan Encik Gulam Haji Rasul. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dio kita. Daripada apa ni makluman yang kita bagi, alhamdulillah sekarang ni kita nampak ada lebih kurang 85% lah masyarakat komuniti telah menyahut kita punya saranan supaya dapat bersama-sama mengibarkan bendera di daerah Papar. Jadi apa yang kerjaya kita supaya sikap keprihatinan, sikap tanggungjawab pada masyarakat kita tuntut supaya dapat mengibarkan bahwa
bukan saja kita menyambut perayaan seperti ini, bukan seperti akan tapi warga dia berstandar, tapi semangat kenegaraan supaya tercemar di hati masing-masing agar berharap ini akan nyanyi tulisan dari mata tanpa ada paparan di mana-mana. Jadi kalau bergerak seperti ini kita sudah biasa mengamalkan, jadi tidak menjadi beban bagi kita bahwa masyarakat tahu dan paham apa peran masing-masing. Pada sekarang pada hari ini sudah nampak 84, tapi insyaallah kita ada kurang ada 2 minggu lagi kurang. Seminggu kalau itu, jadi kita akan mendapatkan lagi dan kita akan memberi memberitahu lagi dan menghubungi mereka terutama di kampung. Jadi bersama-sama di sini adalah ketua daerah Bapak Kabar PJ dari kita mengharapkan supaya komuniti kampung dapat diberitahu mengenai amal ini untuk mereka juga mereka ini amat sangat sangat. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Info on Wales anjuran Jabatan Penerangan di Papar. Dianggarkan lebih 50 kaki tangan awam hadir dalam program berkenaan. Turut diadakan sesi taklimat ringkas daripada pejabat kesihatan kawasan Papar berhubung isu pemvaksinan polio.